Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Dival, masih keliling showroom, keliling-keliling sampai pusing, sampai dapat mobilnya yang pas harganya, yang sesuai ekspektasi, mobil kondisi bagus, bukan bekas laka dan banjir. Biasa orang nyingkatnya bekas lakban, ya. Yeah. Oke, teman-teman, ada promo apa kali ini di Hobi Mobil? Nah, kabarnya, tonton aja lah sampai akhir video. Nah, ini mantap banget promonya kali ini, bikin kalian untung besar, menang banyak. Seperti apa? Simak videonya. Ini dia. Kita ada promo free cicilan 3 kali. Selain itu kalian juga bisa dapetin garansi mesin dan transmisi 1 tahun, free oli mesin baru, dan free layanan towing 24 jam selama 1 tahun. Wow, luar biasa ya. Cicilannya 3,9 jutaan, free cicilan 3 kali. Wah, ya, DP-nya cuma 7 juta. Pintu geser ya. Tuh, kanan kiri udah electric power sliding door. Betul. ESD ya. Udah captain seat. Wah, ini balutan jok kulitnya juga bagus ya. Iya, ini rapi banget. Kilometernya jalan berapa? Kilometernya jalan 80 ribuan. Tuh, masih di bawah 100 rata-rata, iya. Di atas 100 nih. Frit kayak begini ya. Betul. Oke, harganya dilepas berapa, Kak? Cicilannya 4,6 jutaan, 19 ribu kilometer. Oh, 19 ribu. Cicilannya 2,5 jutaan aja. DP-nya 9 juta. Ya. Cicilannya 3,6 jutaan. Udah, samber aja langsung hubungin Kak Yani ya. Iya, free dapat cicilan 3 kali lagi. Nah, free cicilan 3 kali. Luar biasa ini sih. Kilometer 30 ribuan, free angsuran 3 kali. Cicilannya 2,9 jutaan. Ternyata pas dicek ada indikasi bekas tabrak, bekas banjir. Oh, kalau gimana tuh? Ada indikasi gimana bekas tuh? Banjir, bekas tabrak, kita beli balik mobil itu. Beli balik? Beli balik, kita kembaliin uangnya full. Nah, dikawal sama Mbak Yani, proses makin mudah dan cepat nih. Iya. Oke, sales berpengalaman, udah puluhan bahkan ratusan customer dilayani sampai mobilnya kekirim. Iya. Mbak Yani, apa kabar? Baik dong. Sehat? Sehat. Gimana penjualan bulan ini? Oke, mantap? Oke, mantap banget. Mantap. Mantap. Mobil banget. Yang paling diminati konsumen mobil apa nih? Banyak sih semuanya. Banyak. Dari Rocky, Daihatsu, Xenia. Tergantung kondisi customer ya. Hampir semuanya sih diminati. Diminati, hampir semua diminati. Konsumennya yang keluarga kecil, ya seperti Rocky, Agya, nah, itu banyak dicari ya. Banyak. Oke, yang keluarga besar 3 baris tentunya. Betul. Nah, ini Kak Yani, sebelum kita mulai nih, dispilkan dulu alamatnya ada di mana nih? Nah, buat kalian yang baru nonton, alamat Hobi Mobil ada di Bursa Otomotif Mobil, Mangga 2 Square, lantai LG, Blok D12. Kalian bisa masuk dari pintu G3, belok kanan turun di depan KFC. Dan kita juga ada cabang lagi di Bursa Mobil Serpong, Blok G nomor 20. Oke, nah ini teman-teman mau tanya-tanya dulu ya. Bisa langsung hubungi ke nomor WA. Iya. Berapa nih yang bisa dihubungi? Nomor telepon dan WhatsApp aku di 0819-0846-9717. Oke, nah ini nih, kabarnya ada promo spesial di bulan ini. Ini promonya pokoknya mungkin satu tahun sekali di Hobi Mobil. Satu tahun sekali? Iya, jadi kalian jangan pernah lewatin promo yang ini nih. Nah, apa tuh? Jadi penasaran kita nih. Iya, kita ada promo free cicilan 3 kali. Wah, 3 kali? Iya, biasanya kita kan satu kali ya. Satu kali doang. Ini 3 kali. Ini 3 kali ya. 4 kali doang. Betul, jadi teman-teman kayak dikasih kesempatan untuk mencari atau menabung. Betul. Buat bayar cicilannya. Iya. Oke, panjang banget tuh, 3 bulan ya. Tahun kemarin kita cuma bikin free cicilan 2 kali. Oh gitu. Nah, tahun ini 3 kali. 3 kali guys, tahun ini ya. Oke, terus ada promo apa lagi selain free angsuran 3 kali? Selain itu kalian juga bisa dapetin garansi mesin dan transmisi 1 tahun, free oli mesin baru, dan free layanan towing 24 jam selama 1 tahun. Wow, luar biasa. Jadi beli mobil di sini udah mobilnya kondisi bagus, sekalipun ada kendala di jalan, betul, ada layanan free towing ya. Free towing. Oke, dan masih banyak lagi.
benefit lainnya. Benefit lainnya sambil berjalan ya, iya. Mobilnya lumayan banyak, iya. Kita bahas satu persatu nih. Oke, di mobil pertama, barangkali teman-teman lagi cari Suzuki XL7. Betul. Nah ini XL7 tipe apa, tahun berapa nih? Kayaknya? Ini tahunnya 2020, tipe Alfa. Tipe Alfa. Iya betul. Waduh, kilometer jalan berapa kayak nih? Kilometernya ini jalan 80 ribuan. 80 ribuan, wajar betul. Pemakaian nggak tinggi-tinggi amat, iya. Tinggal nerusin ngerawat ya. Tipe Alfa berarti yang tertinggi ya? Yang tertinggi. Fitur-fitur komplit, udah iya. Keyless, start stop engine, betul. Smart entry dan ada tuh e-mirrornya tuh, betul. Bisa ngerekam jalan, ada dashcamnya ya? Iya. Oke sih. Harganya dibuka berapa? Harga online kreditnya di 197.500. Oke. Okay. Dengan TDP-nya 11.500. Yes. Dan cicilannya di 4,7 jutaan aja. Oke, okay. Cicilannya di bawah 5 jutaan yang cocok, iya. Langsung merapat ke hobi mobil. Dan okay. Dapat free cicilan 3 kali. Dapat free cicilan 3 kali tuh teman-teman ya. Mantap sekali. Yuk, kita iya. Lanjut. Di sini ada Kijang Innova Grand. Iya. Oke, okay. Ini yang Grand ya, teman-teman. Betul. Ya. Kijang Innova tahun berapa nih? Ini tipenya G Luxury tahunnya 2013 bensin. Oke. Okay. Matic bensin ya. Matic bensin ya. Sip. Mantep. Ini yang 2000 cc nih teman-teman. Betul. Ya. Uh-huh. Ini untuk kilometer jalan berapa kayak nih? Kilometernya ini 60 ribuan. 60 ribuan? Iya. Asli tuh kak? Asli dong. Asli ya? Asli. Gak main puter-puter sini ya? Dijamin gak ada main puter-puter. Wih, mantap. Transparan. Pokoknya teman-teman teliti dulu sebelum membeli. Boleh test drive dulu ya, boleh kak, ya? Test drive, boleh bawa mekanik sendiri juga, boleh dicek ke bengkel resmi juga. Oke, sip, mantap. Nah, ini dilepas harga berapa nih, Kak? Untuk OTR kreditnya ini di 158 juta. Oke. Dengan TDP-nya 11.500. Ya. Yeah. Cicilannya 3,9 jutaan, free cicilan 3 kali. Wah, free cicilan 3 kali. Betul. Teman-teman mau nego di DP sekali lagi juga boleh ya. Langsung kontak aja. Langsung kontak aja. Siap, yuk kita lanjutin lagi. Oke. Nah, ini Xenia. Iya. All new Xenia tipe rare. Betul. Jarang ada ya yang list merah begini ya. Iya. Ini fiturnya juga beda. Iya, sama Xenia-Xenia lain ya. Ini yang ada ADS-nya ya. Betul. Oke, ada fitur keselamatan ADS-nya ini. Betul. Ini tahun berapa, Kak? Ini tahunnya 2022. 2022? Iya. Oke. Wih, tuh kan. Dalamnya lebih sporty, ada manik-manik accent merahnya gitu ya. Betul. Wih, cakep nih. Kilometer jalan berapa, Kak? Kilometernya ini jalan 10 ribuan. Jalan 10 ribuan ya? Betul. Sip, mantap. Ini Kak Yani jual harga berapa nih kondisi kayak gini? Untuk OTR kreditnya di 208 juta. 208 juta. Dengan TDP-nya 9.500. Ya. Dan cicilannya 5 juta selama 6 tahun. Selama 6 tahun aja tuh, iya, ya. Dan free cicilan 3 kali pasti. Free cicilan 3 kali teman-teman, iya. Ya. 3 kali teman-teman. Iya, hemat banget loh. Enak banget. Itu berarti cicilannya berapa, 4 jutaan ya? 5 juta. 5 jutaan kali 3, 15 jutaan juta. Itu teman-teman. Betul. Sama aja di korting 15 juta itu, iya. Ya. Wis. 3 bulan gak bayar 3 cicilan. 3 bulan gak bayar cicilan tuh, pakai aja dulu, iya. Ya. Nih, ada Terios nih. Terios TX Adventure. Wow, Terios TX Adventure tahun? Tahun 2014 Matic ya. Wah, 2014 Matic nih. Iya. Cakep ya. Nih, penggerak belakang mesinnya 1500cc. Iya. Nah, ini double blowernya ada, muat 7 orang sampai 8 orang. Jubelin. Iya, ini kilometernya juga masih rendah nih. Wah, berapa, Kak? Kilometernya baru jalan 40 ribuan. Wah, 40 ribuan ya? Betul. Gila, dari tahun 2014. 2014. Umurnya itu sekitar 10 tahun. Hah? 10 tahun. 10 tahun. Betul. Kilometernya masih 40 ribuan. Jarang pakai banget nih. Kondisi iya. Grass pastinya. Dijamin. Dijamin. Nih kondisi kayak gini pajak hidup ya? Pajak hidup semua. Pajak hidup semua. Harganya dilepas berapa? Harga nih? Kreditnya di 138 juta. Wah, masih di bawah PEGO. Iya. DP-nya iya. Cuma 7 juta. Uh-huh. Cicilannya 3,4 jutaan. Oke. Tuh, teman-teman yang cocok langsung merapat ke sini aja ya, teman-teman iya. Ya. Nih, mulus banget nih barang. Jarang ada semulus ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut. Mobil berikutnya di sini ada Nissan Serena. Ada Nissan Serena HWS Matic 2017. Oke. Ini kodenya yang C26 nih, teman-teman. Betul. Masih boleh dipertimbangkan untuk keluarga ya. Ini iya. Nyaman banget. Alphard low budget yang enggak apa yang belum cukup uangnya beli Alphard ini aja. Beli rasanya aja. Mirip-mirip. Sama aja. Nyaman loh. Captain seat, kabinnya lega, rata lantai ya. Anak-anak leluasa nih naik mobil ini. Ini kilometernya yang berapa nih kayaknya? Kilometernya juga masih rendah. Ini baru 50 ribuan. 50 ribuan nih. Iya. Bang, coba buka pintunya, Bang. Pintu gesernya, Bang. Elektrikalnya masih berfungsi normal, jalan vakum doornya juga masih rapih ya, masih berjalan ya, teman-teman ya.
Wah, ini luar biasa, mantap ini. Nah, dah langsung aja kalau teman-teman minat unit yang satu ini dilepas harga berapa, Kak? Untuk OTR kreditnya ini di 197.500. Oke. Okay. TDP-nya 10.500. Oke. Okay. Cicilannya 4,8 jutaan. Free angsuran 3 kali. Nah, teman-teman mau ngobrol dulu silakan telepon Kak Yani, nomornya ada di bawah sini. Betul. Kita pampang sampai akhir video ya, teman-teman. Tapi simak dulu ya, videonya belum berakhir nih. Nah, ini teman-teman yang cari Xpander. Iya. Ini Xpander Cross ya. Xpander Cross. Tahun berapa nih, Kak? Tahun 2021. 2021 masih grass banget. Betul. Terus mobil-mobil di sini juga ditangani dengan apik ya, dari poles, finishing, perapihan interiornya juga rapi banget, pokoknya nggak kayak mobil bekas ya, serasa beli mobil baru ya. Betul. Kabinnya wangi banget, guys. Wangi, dijamin. Seger. Dah. Jangan ditunda-tunda. Ini kilometernya berapa nih? Ini kilometernya 60 ribuan. 60 ribu. Betul. Mantap, 60 ribu ya, masih rendah ya. Iya. Oke, harganya dilepas berapa? Untuk OTR kreditnya ini di 238. 238 juta. Betul. DP-nya? DP-nya 17 juta. Yes. Cicilannya 5,6 jutaan. Oke, selama? 6 tahun. 6 tahun. Mau coba, telepon Kak Yani aja ya. Iya, langsung aja ya, teman-teman. Langsung aku bantu prosesnya cepet. Betul. 2-3 hari cepet kerja ya, ya. Pasti. Jangan diantar-antarin, tapi 2 saran hari bang. Kerja. Betul. Saran Bang Dipal sih, pakai DP gede aja, biar nanti misalkan datanya ternyata kurang bagus nih, tetap bisa digas sama kayak ini. Iya, pokoknya DP kecil kalau ada kurang-kurang dikit juga bisa. Oh, DP kecil kurang-kurang dikit juga bisa dibantu ya. Oke, yuk. Nah ini, ada Honda Freed nih. Iya, Honda Freed ini baru masuk ya. Baru masuk ya. Ini tahun 2014, PSD. Jadi PSD. Udah elektrik. Oke, coba Bang, buka pintunya Bang. Pintu, geser ya. Tuh, kanan-kiri. Udah elektrik power sliding door. Betul. PSD ya. Udah captain seat. Wah, ini balutan jok kulitnya juga bagus ya. Iya, ini rapi banget. Coklat nggak norak, teman-teman. Tapi ini elegan sekali. Betul. Pengaturan AC-nya udah digital ya. Double blower ada. Wah, keren ini. Keren. Ini banyak dicari nih. Teman-teman ayo cepet-cepetan deh, mumpung belum kesambar orang nih, spesial banget. Kondisinya, kilometernya jalan berapa, Kak? Kilometernya jalan 80 ribuan. Tuh, masih di bawah 100 rata-rata, iya. Di atas 100 nih. Frit kayak begini ya. Betul. Oke, harganya dilepas berapa, Kak? Harganya di 162. DP-nya 7 juta. Oke. Okay. Cicilannya 4 juta 6 tahun. Cicilannya 4 jutaan? 4 juta. 6 tahun. 6 tahun. Oke, yuk berangkat ya, teman-teman ya. Mau yang 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun nanti dibantu hitung sama Kayani ya. Iya. Oke, nah ini ada Daihatsu Rocky. Ini yang tipe tertinggi kayaknya. Tipe tertinggi nih, ADS. Widih, juga. Widih, ADS warnanya. 1000cc, Tuton. Tuton, 1000cc. Sudah turbo ya. Udah turbo, start engine. ADS, start engine-nya ada. Berarti udah keyless kuncinya. Betul. Wow, luar biasa nih, istimewa nih. Kilometer jalan berapa, Kak? Kilometernya baru jalan 20 ribuan. Waduh, 20 ribu ya? Iya. Oke, masih rendah sekali kilometernya. Yang pasti mobilnya sehat, grass, siap diajak keluar kota nih. Pasti dong. Oke, kayak nih, ini dilepas harga berapa nih, Kak? Harganya ini 199.500 kredit. Oke. DP-nya 9.500. Iya. Cicilannya 4,8 jutaan 6 tahun. Selama 6 tahun. Iya. Nah. Ya, teman-teman yang minat langsung telepon aja Kak Yani ya. Yang cari Honda Jazz di sini juga ada stoknya. Nah, ini Jazz tahun berapa Kak Yani? Ini Jazz RS Matic 2019. 2019. Iya. Oh, yang terakhir ya? Terakhir. Ah, sebelum di discontinue nih, teman-teman. Nah, ini kilometernya pasti rendah nih. Iya, ini kilometernya baru 40 ribuan. Tuh kan, 40 ribuan ya, siap terusin ngerawat. So pasti Matic-nya normal, kalau nggak percaya cek dulu, boleh test drive dulu. Iya, dan pokoknya bergarasi mesin transmisi juga. Nah, pokoknya sekali coba langsung doyan. Ya, langsung DO aja sama Mbak Yani ya. Iya. Pastikan datanya mau jelek, mau bagus. Cek setrikanya dulu. Iya, cek setrikanya dulu. Siapa tahu bisa lolos sama Kayani ya. Kalau datanya nggak apa-apa, langsung konsultasi dulu. Pasti betul. Aku bantu. Konsultasi aja dulu ya, nanti dibantu. Iya. Kendalanya ada di mana. Ah, Kayani kendalanya ada di finansial nih. Wah, itu sih usaha sendiri. Itu pribadi ya. Usaha sendiri itu ya. Oke, yang minat Honda Jazz yang satu ini 2019, harganya dilepas berapa, Kak? Harganya ini 227.500. Wow. DP-nya 13 juta.
Cicilannya 5,4 jutaan 6 tahun. Oke, harga dan cicilannya sangat menggoda. Udah, ajuin aja data ya, langsung ke nomor di bawah ini ya. Betul. Sama kayak ini ya. Yuk, kita lanjut. Di sini ada Suzuki Baleno hatchback. Betul. Tahun berapa, Kak? Ini ada Baleno tahun 2019. Oke. Iya. Ini Matic ya? Matic. Matic 2019, dalemannya rapi, udah LCD touchscreen. Udah cakep banget, modern, fungsional pokoknya ya, Suzuki, iya. Terkenal materialnya, badak, harganya murah. Betul. Di kelasnya ya. Oke, Kak Yani, ini kilometer jalan berapa, Kak? Kilometer jalan 80 ribuan. 80 ribuan tuh kilometernya ya, semulus ini ya, teman-teman. Harganya berapa, Kak? Harganya murah untuk di kelasnya. Ya. Ini harganya cuma di 167.500. Wow, oke. Okay. Dengan TDP-nya 13.500. Ya. Cicilannya 3,9 jutaan. Selama 6 tahun. Tahun. Oke, okay, siap. Tapi kalau kalian mau 5 tahun, 4 tahun itu juga bisa. Nanti dibantu hitung ya. Betul. Oke, okay, disesuaikan DP-nya nanti ya. Nah, ini nih ada Xenia. Nah, ini tipe apa nih, Kak? Xenia R 1300 ya, ini 2022. Masih orisinilan ya. Iya, velgnya ini pakai yang lebar ya? Ini cakep nih, velgnya cakep nih. Lebar ya, fittingnya bagus nih. Iya. Nyetel ya. Nih, dalemannya rapi ya. Dalemannya rapi banget. Sekali nih, siap pakai nih. Double blower, ada sofa moodnya nih, teman-teman. Jadi kalau dadakan istirahat di pinggir jalan, tinggal direbahin aja. Iya. Kursi belakangnya udah kayak tempat tidur. Sofa mood. Sofa mood, oke. Kilometer ini jalan berapa? Kilometer baru 10 ribuan. 10 ribuan? Betul. Waduh, masih kecil banget, rendah ya. Iya. Iya, harganya berapa? Harganya 197.500 kredit. Oke. Okay. DP-nya 15.500. Iya. Cicilannya 4,6 jutaan 6 tahun. Oke, okay, selama 6 tahun ya. Iya. Semulus ini, kondisi kayak gini, pajak hidup jarang ada ya, teman-teman. Betul. Ini mobilnya gampang dirawat pastinya. Nah, masih di keluarga Daihatsu. Nah, ini hatchback-nya Daihatsu, iya. Yaitu Daihatsu Sirion. Ini okay. Manual tahun manual. 2015. 2000? Pemakaian 16. Oh, 2015 pemakaian 2016 ya. Coba dipencet dulu. Set. Oh, udah terbuka ya. Oke. Okay. Ini mirip R3 ya. Yang kebuka cuma pintu sana ya. Oke. Okay. Sip. Masih rapih dalemannya. Oke, ini kayaknya kilometer jalan berapa, Kak? Kilometer jalan 10 ribuan. 10 ribuan ya? Iya. Oke, masih rendah juga. Masih grace banget. Grace banget, tepatnya asli. 19 ribu. Oh gitu? 19 ribu kilometer. Oh, 19 ribu. 10 kan ribuan. Kan masih 10 ribuan. Ah, iya, 2 digit. Masih 2 digit ya. Belum menyentuh 20 ribu. Oke, tapi masih rendah sih, 19 ribu ya. Kondisinya juga boleh dicek. Boleh dicek, dites dulu, test drive juga boleh. Iya. Berapa juta nih? Ini harganya? OTR-nya murah, cuma di 108 juta. 108 juta? Betul. Okay. TDP-nya ini di 14 juta. 14 juta? Cicilannya 2,5 jutaan aja. Selama? 6 tahun. 6 tahun free aja. Cicilan 3 kali. Oke, okay. Free cicilan 3 kali. Betul. Yuk, kita lanjut lagi lanjut. Ke mobil berikutnya. Di sini ada Honda Mobilio. Honda Mobilio. Mobilio tahun berapa nih, Kak? Mobilio ini tipe E, tahunnya 2017. Oke. Okay. Ini kilometernya di 80 ribuan. Sip. Untuk OTR kreditnya, ini di harga 148 juta. Oke. Okay. DP-nya 9 juta. Ya. Cicilannya 3,6 jutaan. 3,6 jutaan cicilannya ya. Nggak sampai 4 jutaan you dapet Honda Mobilio. Ini berkelas banget ya untuk dipakai bareng keluarga. Iya. Ada double buat blower-nya. Anak muda juga cocok. Buat anak muda juga cocok ini teman-teman ya. Udah, samber aja langsung hubungin Kak Yani ya. Iya, free dapat cicilan 3 kali lagi. Nah, free cicilan 3 kali. Nah, ini ada mobil Yaris nih. Yaris GR Matic 2021. Wow, warnanya abu-abu metalik. Iya. Oke. Ini juga ini anak muda banget. Anak muda banget nih, favoritnya. Keluarga muda juga cocok. Keluarga muda juga cocok, keluarga kecil bahagia juga cocok, cocok apalagi. Semua cocok. Ini Matic ya, teman-teman Matic. Ya. Ini kilometernya baru jalan 20 ribuan. Wow, luar biasa 20 ribuan nih, teman-teman tinggal nerusin merawat. Kilometer rendah, so pasti umur spare part-nya masih muda-muda. Betul. Jangan khawatir turun mesin. Wah, ini sih istimewa lah pokoknya. Ini kayak ini jual harga berapa? Untuk OTR kreditnya di 227.500. Oke. Okay. DP-nya 16.500. Ya. Cicilannya 5,3 jutaan. Cicilannya 5,3 jutaan betul. Selama 6 tahun. 6 tahun. Oke. Okay. Harganya sama kayak Jazz tadi. Wah, mantap. Free cicilan 3 kali ya, Kak. Free cicilan 3 kali. Mantap. Nah, ini ada Honda ini baru Brio masuk nih. Juga nih. Baru masuk unitnya ya. Baru masuk ya. Honda Brio tahun Honda berapa Brio nih? Honda Brio tipe E manual 2017. 2017. Wih, asli ya.
Ini udah di, oh masih asli ya? Masih asli, joknya masih asli, coba disaruh aja. Tapi ini covernya cover yang mahal ini, cover tebal yang ini. Mahal tuh, yang cakep ini, bermotif ya teman-teman ya. Oke, manual, rapi, dalamnya wangi, segar. Iya, ini kilometernya baru 30 ribuan. Kilometer 30 ribuan. Betul. Wah, luar biasa ini sih. Kilometer 30 ribuan, free angsuran 3 kali. Ini harganya dibuka berapa? Harganya ini 116.500. Oke. Okay. DP-nya 5.500. Cicilannya 2,9 jutaan. Oke, okay, cicilannya 2,9 jutaan. Betul. Nih teman-teman. Nah, ada lagi Suzuki R3, nih. Suzuki R3 yang mobil tipe penutup. GL ya? Ini tipe GL, Matic 2022. Oke, okay, Matic 2022. Betul. Oh, yang udah ini ya. Oh, masih ini, pre-facelift ya. Oke. Okay. Ya. Kilometer jalan berapa? Kilometer jalan baru 30 ribuan. 30 ribuan. Betul. Waduh, ini transmisi Matic nih, enak Matic banget ini. Istimewa. Betul. Ya. OTR kreditnya 187.500. Oke. Okay. DP-nya 9.500. Sip. Cicilannya 4,5 jutaan 6 tahun. Nah, kapan lagi dapat cicilan harga spesial dengan kondisi mobil, iya, semulus dengan ini? Free cicilan 3 kali. Free cicilan 3 kali loh, dan masih banyak lagi keuntungan lainnya. Betul. Beli mobil di sini teman-teman, iya, di Hobi Mobil. Di tentunya hobi. Belinya sama Kayani. Iya. Kayani ini sales berpengalaman ya. Iya. Iya, udah banyak customer yang ditanganin sama Kayani, lolos, iya, dibantu banget sama Kayani. Yang penting teman-teman pengajuan kredit di sini mau kooperatif ya, teman-teman, iya, ya. Misalkan Kayani uangnya kurang nih, kalau aku harus naik DP, Kayani sabar menunggu kok. Yes. Pokoknya bisa, yes, diusahain. Bisa diusahain ya. Data-data nih, kalau untuk DP kecil memang wajib bejeknya yang bagus. Tapi okay, kalau ada yang kurang bagus pun, mau dapetin DP kecil, mm-hmm, itu bisa diusahain juga. Bisa diusahain loh. Ya. Iya, pokoknya kalian langsung hubungin aja. Kasih tahu aja kendalanya di mana. Ya. Jadi nanti saya bisa bantu. Oke, okay, Kayani misalkan aku mau booking dulu nih. Boleh. Biar gak kesambar orang. Booking, iya, fee minimal berapa, Kak? Booking fee kalau belum cek unit 1 juta dulu aja. Setelah, iya, kalian cek unit cocok, baru tambahin lagi booking fee-nya. Kalau misal tidak cocok pas cek unit, booking fee kembali full 100% tanpa potongan. Oke, okay, terus misalkan mobil udah kebeli, udah ke-approve nih. Iya. Ini pahitnya aja ya. Betul. Pas dipakai nggak nyampe sebulan, oh ternyata pas dicek ada indikasi bekas tabrak, bekas banjir. Oh, kalau gimana tuh? Ada indikasi bekas tuh banjir, bekas tabrak, kita beli balik mobil itu. Beli balik. Beli balik, kita kembaliin uangnya full. Oh, ya, teman-teman jadi. Pokoknya di sini mobil semuanya udah dicek sama pihak ketiga, okay, jadi tidak mungkin ada kelolosan dengan bekas banjir, bekas tabrak. Oke, okay, siap. Nah, ini teman-teman urusan transaksi langsung ke perusahaan ya. Betul. Oke, okay, ke perusahaan satu lubang. Jadi iya, tidak ada transaksi pribadi. Enggak ada transaksi jadi, pribadi. Jadi untuk transfer booking fee juga kita atas nama PT. Bukan atas nama transfer ke rekening kayak ini, enggak ya? Enggak. Iya. Nah, jadi minim resiko. Betul. Teman-teman juga harus hati-hati terhadap penipuan yang marak terjadi saat ini ya. Hobi, iya, Mobil dan segenap tim marketingnya ngejaga itu kan ya. Ngejaga banget. Ngejaga banget ya, pasti. Jangan sampai customer tertipu. Waduh, iya, itu jadi pendek lah ya bisnisnya, iya, kayak gitu ya. Betul. Ah, itu dia teman-teman ya. Dah, teman-teman main aja ke sini, jangan sungkan, tanya-tanya dulu boleh ya, gratis. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, bisa kebeli mobil sekarang juga, belinya di Hobi Mobil, di Hobi Mobil dong, sama Kayani. Kayani terima kasih ya, terima udah kasih disediakan stok-stok yang ada di hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.